kerjasama untuk membuat lebih semarak lagi ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 adalah 99 nilainya. Acara resepsi peresmian penutupan anggota Paskibra serta ucapan terima kasih atas nama Muspika Plus Kecamatan Panai Hilir dilaksanakan. Acara digelar di halaman kantor Camat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuan Batu hari Rabu malam, tanggal 17 Agustus tahun 2022, sejak pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Acara tersebut dihadiri oleh Camat Panai Hilir Marwan Rambe SE didampingi Muspika Plus, Kapolsek Panai Hilir HM Sibarani, dan Ramil 03 Sei Berombang, dan Posal Sei Berombang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan Kepala Kelurahan Sei Berombang Hapikudin SPD. Juga acara dihadiri Kapuskesmas Panai Hilir Leli Dharma SKM, Ketua OKP, Ketua Ormas, Ketua HNSI dan anggota Paskibra yang akan dibubarkan serta insan pers dan reporter Palapa TV, serta para undangan yang hadir. Camat Panai Hilir Marwan Rambe SE mengucapkan terima kasih kepada pelatih Paskibraka. Acara doa dilantunkan oleh Bapak Ilut serta acara dilanjutkan pemberian piagam Muspika Plus Kecamatan Panai Hilir dan hadiah kepada ibu-ibu lomba keterampilan cara memasak yang diadakan hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022 siang tadi. Dan acara diakhiri dengan pembacaan puisi bertema Tanah Air Mata Karya Sutarji Kaljeng Bahri serta hiburan rakyat kepada nusa dan bangsa. Jadi karena masih ada waktu untuk anak-anak kami sekalian, marilah berubah sikaplah untuk mencapai cita-cita masa depan. Pimpinan Puskesmas Sungai Berombang, Bapak Lurah Kelurahan Sungai Berombang, ini hanya merupakan simbolis bahwa adik-adik inilah yang telah menyukseskan daripada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, 17 Agustus 2022 di Kecamatan Panhilir. Pol air adik-adik, ya, kami persilakan untuk kembali ke tempatnya. Allahumma ansur man nasara dinna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khdzul wa man khadzal dinna innaka ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang seluruh jiwa makhluk ada di tangannya. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami, kesehatan kepada anak-anak kami sebagai pewaris masa depan kami, kesehatan kepada pemimpin-pemimpin kami di Kecamatan Panai Hilir ini, dan tunjukilah mereka jalan-jalan yang Engkau ridhoi. Syarifuddin Marpaung, Kabiro Palapa TV Labuhan Batu, menghabarkan.